Olah tempat kejadian perkara terbakarnya mobil bernomor polisi DD1211NG di areal SPBU Jalan Awe Syarani, Sempaja Barat, diselidiki polisi di Samarinda dengan menerjunkan tim Inavis. Beberapa bukti yang didapat polisi dari mobil tersebut berupa mesin pemompa air dan minyak, 3 jeriken, dan salah satunya berisi BBM. Dari barang bukti tersebut, diduga mobil Honda Jazz ini dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk menimbun BBM. Polisi masih kesulitan mendapatkan keterangan pasti karena pemiliknya berinisial FR masih dirawat di rumah sakit. Beberapa peralatan yang diduga digunakan untuk menyuling atau mengambil ini ya, memindahkan ya, memindahkan pak, pompa itu pak ya, bahan bakar, jenis bahan bakarnya, kemudian teknis caranya untuk memindahkannya. Saat ini korban masih berada di rumah sakit karena mengalami luka bakar di tangannya. Ada korban pak? Ya, korbannya pengemudi sendiri ya, tadi mengalami luka bakar di tangan kanannya. Nah, mobil ini sedang apa di PSBB ini kemudian? Tadi menurut saksi baru mengantri untuk melakukan pengisian di SPBU. Penggunaan mobil cukup mewah yang diduga untuk menimbun BBM ini temuan baru di Samarinda. Polisi akan meningkatkan razia untuk memastikan aktivitas tersebut tidak lagi terulang. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Balapan, balapan ketap, turbo.